warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala shahra ramadana shahra siyam unzila fihil qur'an hudalinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan At-Taqwa Kali Abang Bungur, Ayahanda tercinta Kyai Haji Dr. Andes Umar Fauzi Muntaha, mata Allah fituli hayati. Yang saya hormati Ketua Harian Yayasan At-Taqwa Kali Abang Bungur, Akhinal Kiram Ustaz Muhammad Iqbal Eskom, mata Allah fituli hayati. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Al-Ghazali, Akhinal Kiram Al-Ustaz Muhammad Iqbal SPD MPD, mata Allah fituli hayati. Serta Dewan Guru Musrif-Musrifah yang saya hormati. Alhamdulillah, kita haturkan puja-puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah bisa bertemunya kita dengan bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan ke baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, manusia yang tidak pernah dosa, yang mengantarkan kita ke dalam zaman yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan keilmuan seperti sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan karunia, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan mulia yang saking mulianya Allah langsung sebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu banyak kemuliaan bulan Ramadan. Tetapi kadang-kadang kita sebagai umat Islam yang menjalankan bulan Ramadan lupa atas kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan begitu kehebatan. Banyak hal-hal yang indah di dalam bulan Ramadan. Bahkan orang-orang non-muslim sekalipun sangat menunggu-nunggu bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah salah satu bulan berkah. Bukan berkah buat kita saja umat muslim, tapi juga berkah buat mereka. Contoh kecil adalah di waktu sore-sore di bulan Ramadan, banyak di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang berjualan takjil. Dan tidak semuanya orang muslim, tapi banyak juga orang yang non-muslim. Mereka memanfaatkan bulan Ramadan dengan penuh baik. Sekarang bagaimana dengan kita umat muslim? Apakah kita juga memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik? Dengan penuh hikmah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pernah berdoa langsung kepada Allah dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Allah dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satunya? Salah satunya adalah celakalah bagi mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan selain bulan berkah juga bulan penuh ampunan. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni Allah. Dosa-dosa yang besar sekalipun kalau kita bermohon bermunajat kepada Allah di bulan Ramadan ini, Allah ampuni semua dosa-dosa. Dengan syarat man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa, orang yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Jadi kita sebagai orang muslim harusnya lebih bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa hari ini adalah hari-hari terakhir di bulan Ramadan di tahun ini.
Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah sudah sesuai dengan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah baik ibadah kita? Maka berusahalah saudara-saudaraku untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini. Berharap kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita juga meminta kepada Allah, berharap kepada Allah agar dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Rindu kita terhadap bulan Ramadan. Sedih kita ketika kita akan kehilangan bulan Ramadan. Doa kita kepada Allah untuk kembali lagi bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang, dan diampuni dosa-dosanya, dan diterima amal ibadah kita di tahun ini. Dan akhirnya, saya Muhammad Zaki Maulana dan segenap sivitas Pondok Pesantren Al-Ghazali ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menang di hari raya Idul Fitri ini, dan orang-orang yang menang dan suci dan kembali suci di hari raya Idul Fitri ini, karena kita bisa menjalankan ibadah puasa kita di tahun ini dengan baik dan benar. Cukup sekian dari saya. Allahumma fikil aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.